jahat. Padahal mereka sesama teman, dan mereka tahu mereka ini dalam eksperimen dan mereka itu di videotape, direkam. Dari penelitian itu, 6 hari aja rata-rata yang jadi narapidana ini berada disiksa. Siksanya memang tidak secara physical, tapi disuruh push up, disuruh teriak-teriak, pokoknya sampai orang itu menyerah. Jadi 2 orang itu langsung nervous breakdown, jadi stres. Karena yang narapidana itu bingung, kok teman kita, sesama teman, memang ini adalah satu eksperimen, tetapi kok melakukannya dengan sangat kejam. Jadi kesimpulan dari penelitian itu adalah ketika lingkungan itu membentuk Anda menjadi orang seperti ini, dan Anda diberikan wewenang untuk menjadi seorang sipil atau menjadi seorang pemimpin, Anda kadang-kadang lupa bahwa menjadi seorang sipil atau menjadi orang yang pemimpin itu ada yang namanya moral yang harus kita tegakkan. Padahal itu adalah sebuah penelitian. Orang yang dulunya baik ketika diberikan seragam langsung jadi kejam. Yang dulunya halus, lemah lembut. Jadi ada salah satu sipir itu sebelumnya dia itu seperti model-model banci gitulah, lemah lembut. Jadi orangnya nggak tegar. Tetapi ketika dia menggunakan seragam sipir itu langsung jadi berubah karakternya 180 derajat. Dan penelitian itu menjadi penelitian yang sangat terkenal sampai sekarang. Padahal itu penelitian di tahun 70-an yang menunjukkan bahwa lingkungan itu bisa merubah manusia. Sama seperti di dalam pernyataan ini, factors that influence development. Jadi perkembangan seseorang itu tergantung dengan beberapa faktor. Walaupun kita tahu Allah yang menjadikan segalanya, tapi ketika kita diberikan bisa dibilang wewenang, tidak perlu kita mestinya langsung berubah karakter kita yang sebelumnya baik, halus, lemah lembut, langsung menjadi orang yang kejam dan jahat hanya karena mendapatkan authority. Jadi di sini juga okay, we continue reading. What this implies is that he has full control over all things because of his omniscience and omnipotence. In many verses of the Quran, he mentions this fundamental fact. Therefore, it means that everything happens in accordance with his absolute will. In other words, he is the ultimate and absolute cause of everything that happens. He says, but you shall not will except as God wills, the cherisher of the worlds. Surah 81 verse 39. Okay, open your Al-Quran. Buka surah 81. Ada yang bawa? Di sindal itu ada kan? Ambil Al-Qurannya, surah 81 ayat 29. Ada terjemahan enggak? Al-Qurannya ada terjemahan? What is the 81:29? Ada terjemahannya, coba. Yuk, Ustaz, baca.
81-89. Kok gak jadi ambil? Kasih anak pengabdian, baca. Mau tahu langsung baca. Yang pengabdian terakhir, yang akan yang terakhir kan. Yuk. Ayat surah 81 ayat 29. Jadi dia itu Umi waktu itu teman Umi kasih TikTok tentang ceramah Syekh Asim Al-Hakim ini. Beliau orang Saudi tetapi bahasa Inggrisnya sangat fasih. Bahasa Inggrisnya sepertinya bahasa Inggrisnya American English. Jadi waktu di dalam TikTok itu dia ditanya oleh seorang muslim, dan orang muslim itu bilang, ya Syekh, saya di bulan puasa ini akan menghadapi ujian terakhir untuk saya menjadi seorang sudah saya graduate, tetapi saya keberatan untuk berpuasa karena biasa kalau orang mau belajar, orang senang belajar itu seringkah lapar. Jadi saya boleh enggak tidak puasa karena saya mau ikut ujian terakhir. Terus Syekh Asim ini bilang, enggak apa-apa kalau Anda mau masuk neraka, silakan Anda tidak puasa. Enggak apa-apa, silakan ahli. Dia jawabnya dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau Anda pilih untuk masuk syurga, ya Anda harus berpuasa. Jadi Syekh Asim ini Al-Hakim, ini sekarang sangat terkenal di YouTube karena jawabannya itu sangat very sarcastic, bisa dibilang nyeleneh ya bahasa Indonesia. Jadi ada satu lagi pertanyaan, bolehkah kita makan daging buaya? Terus dia jawab apa? Anda boleh makan daging buaya itu kalau buaya itu tidak makan Anda duluan. Maksudnya itu kan Anda coba aja makan daging buaya ya. Kalau buaya ini tidak makan Anda duluan. Orangnya memang sangat lucu. Tetapi dia juga berdasarkan memang Al-Quran dan Hadis. Jadi dia menjelaskan memang semua yang di dalam laut itu halal. Jadi walaupun kan ada sabdanya Rasulullah SAW bahwa hewan yang memiliki taring dan cakar itu haram dimakan. Dan hewan yang hidup di dua alam, buaya itu hidupnya di dua alam, berarti haram dimakan. Kalau buaya itu hanya tinggal di laut seperti ikan hiu, ikan hiu juga punya taring.
ikan hiu juga makan daging dan yang berdarah. Tetapi ikan hiu halal dimakan karena tinggal di laut. Jadi itu penjelasan dari Syekh Asim. Terus ada yang bertanya, bolehkah kita ketika sholat menggunakan minyak wangi yang ada alkoholnya? Abang ini juga sudah menjelaskan, alkohol itu haram diminum. Tetapi alkohol itu tidak najis, kecuali kalau alkohol yang dibuat oleh kencingnya kuda dari aslinya yang najis. Ada alkohol yang dibuat dari tipisnya kencingnya kuda dijadikan alkohol. Jadi selama Anda menggunakan minyak wangi, walaupun minyak wangi itu ada kandungan alkoholnya, boleh. Selama alkohol yang dipakai bukan dari alkohol yang awalnya dari yang najis. Alkohol itu kan rata-rata kimia, 70% alkohol, ada yang 10% alkohol. Karena kalau minyak wangi itu tidak pakai alkohol, dia akan sangat kental dan tidak bisa spray karena terlalu kental. Jadi untuk dia bisa dispray rata-rata menggunakan alkohol. Tapi ada yang minyak wanginya tidak menggunakan alkohol, yaitu yang digosok karena tidak bisa dispray. Jadi memang Abah juga pernah menjelaskan bahwa yang penting Anda tidak minum alkohol. Kalau minyak wangi campur alkohol boleh dipakai buat sholat. Cuma ada orang yang sangat-sangat zuhud, tidak mau ada campur alkohol. Sama dengan Syekh Asim bilang, selama Anda tidak minum minyak wangi itu, berarti boleh dipakai. Karena yang haram adalah minum alkohol. Jadi ketika kita berdakwah harus dakwah itu yang fun. Memang ketika ada yang bertanya yang sangat menjengkelkan, beliau tegas, tegur. Dia bilang, kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang jelas Anda itu salah? Anda sengaja mau menyesatkan orang, atau Anda sengaja pura-pura bodoh atau pura-pura tidak tahu? Jadi nanti kalau Anda di rumah, Anda nonton YouTube, ini sekarang yang sedang viral, Syekh Asim Al-Hakim. Jadi itu yang sekarang banyak ditonton oleh orang, karena juga beliau bahasa Inggrisnya sangat fasih, sama dengan Syekh Naim itu. Ada air putih? Saya minum sendiri. Ada Ointika enggak? Ointika kan satu aja. Jadi kita lanjut. So the alternation of day and night, hot and cold seasons, rainy and dry seasons, life and death, the germination of seeds, the blowing of winds, in fact, everything is caused by Him and happens by His permission and will. Jadi perubahan dari malam, dari siang ke malam, cuaca atau season yang panas dan dingin, hujan dan kering, hidup dan mati, pertumbuhan dari biji-bijian, tiupan angin, semua itu disebabkan oleh Allah dan dari His permission and will, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'hadil 'asriyah.